哇，好好喝呀！哇塞，今天的晚上太棒了。Halo teman-teman, datang lagi Chana Santi di China. Hari ini aku nggak kemana-mana teman-teman karena apa, di luar minus banget. Jadi aku takut flu, jadi kita di rumah aja ya. Kita mau masak-masak aja. Jadinya aku hari ini ada jenis dua makanan akan aku masak teman-teman. Yang pertama adalah bakso urat, yang kedua dimsum udang. Makanan yang dua ini rasanya maknyos. Ikutin aku masak yuk. Kita goreng bawangnya dulu teman-teman, biar nanti di blender makin wangi baksonya itu, oke? Okay? Menggoreng bawang ini teman-teman cukup dia nguning, itu udah cukup teman-teman biar wanginya itu keluar. Ini daging iga teman-teman buat membuat uratnya ya. Nah, ini daging bagusnya teman-teman dan ini uratnya nanti di dalam bakso itu ya. Kita blender setengah dulu ya teman-teman. Bawang putih dan bawang merah tadi kita masukin ke dalam. Garam 1 sendok. Gula 1 sendok. Merica 1 sendok. Kaldu bubuk 1 sendok, merica, penyedap, kasih air es ya. Kita masukin tepung tapioka 100 gram ya. Dan baking powder setengah sendok makan ya teman-teman. Kita bikin bakso kecilnya dulu ya teman-teman, nanti baru bakso uratnya ya. Airnya udah mendidih.
cerita bikin bakso, teman-teman. Aku sering gagal waktu aku dagang online dulu. Aku dulu pengen dagang bakso online di China ya. Terus aku sampai 5 kali ada 6 kali ya, aku gagal terus bikin bakso. Kalau nggak ada baking powdernya, mungkin kurang telurnya. Pokok seperti itu kegagalan aku dulu bikin bakso, teman-teman. Baru sekarang ini aku bisa bikin bakso yang sempurna menurut aku ya. Tapi kalau dibandingin nama bakso Indonesia, mungkin aku belum jago ya. Tapi buat diri sendiri udah oke gitu. Nah, bakso kecilnya udah, teman-teman. Sekarang bakso uratnya ya. Lalu kita aduk lagi, teman-teman, seperti ini. Aku tuh, teman-teman, nggak pakai mangkok sama aku mencetaknya, cuman aku cukup di diremes-remes seperti ini bakso aku tuh. Jadi namanya bukan bakso urat aja, kayak kribo lah gitu ya, teman-teman ya, seperti ini. Bentuknya tuh nggak karuan nanti. Yang kecilnya udah matang, teman-teman, kita taruh dia di dalam air dingin ya. Nah, yang gedenya tunggu dia sebentar lagi, dia juga udah matang, teman-teman. Dan sekarang aku akan mencuci udang bikin dim sum, udang kita ya. Udangnya udah bersih, sekarang kita sebagian mau dicincang kasar, sebagian mau dicincang halus ya, teman-teman. Kasih garam 1 sendok teh, gula dan penyedap, merica 1 sendok teh juga, anggur putih 1 sendok. Kita kasih minyak wijen 2 sendok ya, 2 sendok makan. Minyak goreng 2 sendok. Lalu diaduk lagi. Kita kasih tepung maizena atau tepung jagung ya, teman-teman. 5 sendok makan. Kalau ngaduk adonan udang ini, teman-teman, kalau mengaduk searah ke kanan terus ya, jangan di kiri kanan, itu seperti itu bisa mengeluarkan udang itu air, tau nggak? Jadi basah jadinya. 400 gram tepung terigu biasa, tepung jagung juga 400 gram ya. Kita kasih ini air panas ya, teman-teman. Aduk perlahan-lahan. Nah, seperti ini, teman-teman.
Kita tunggu dia matang ya teman-teman. Dan sekarang aku akan memasak kuah bakso. Ini bumbu buat kuah bakso teman-teman. Bawang putih, kemiri, daun bawang. Kita blender ya. Kita kasih garam, gula, dan penyedap ya. Ayo teman-teman, mari makan ya karena aku udah selesai masak, mereka udah pada lapar pastinya. Yuk. Oh, hari ini enak teman-teman. Ya. Enak. Tapi ya hari ini ya istri saya makan duluan. Kenapa? Karena ya ini semua adik-adik kamu iya enggak? Oh. Kamu nih kan kebal di sini kan? Kamu kan sama aku. Kamu nih sehari kerja capek ya. Kamu makan dulu ya. Oke. Kita nggak usah basa-basi ya teman-teman. Aku duluan ya. Kasih istri saya masak sehari teman-teman. Ayo coba. Aku mau kasih sambal. Ada kecap. Wow. Jangan lupa sambal. Ayo teman-teman, kita mari makan. Diaduk ya. Wow, wangi banget, masya Allah. Aku mau icipin bakso kecilnya dulu. Ayo, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kita lihat ini ya, teman-teman. Lihat teman-teman, seperti ini. Bakso uratku atau kribo ya. Gak masuk mulut semua. Mantap. Ayo, mari makan teman-teman. Wah, Xiao Zi, kenapa ini ini seperti kepala kerbau? Ini kribo. Kribo itu apa? Kribo itu bakso urat. Ini seperti apa? Bakso urat. Urat lah. Tidak. 我还是喜欢放点辣椒。辣椒。哇，这个好辣，好香。这个是有点甜的，对吧？酸酸辣。酸酸辣。哇哦！先吃个丸子。 好鲜啊，好吃吗？好吃啊，嗯，好吃，嗯，是吧？哎，这个牛肉丸还有点脆脆的感觉，是吗？对呀，哇，好鲜，好香。
你嫂子的厨艺啊，没让我失望过。嗯，顶呱呱，真的好吃。嗯，是不是老妈？谢谢嫂子。嫂子你辛苦了啊。辛苦了吧？不辛苦。大眼姑。不辛苦。每次都是美味大餐，好吃。吃吧啊。嗯，你对着吃。好。吃饭，妈妈做的丸子非常好吃。哎，那ada uratnya di dalam tuh. Kalau itu saya ya masak bakso yang enak, sumpah. Nanti aku bawa kamu ke Indonesia. Tuh tahu mana yang enak lagi? Pasti enggak aku lagi katanya tuh teman-teman. Enak ini, ya. Enak. Wangi tau, wangi teman-teman, wangi dia. Tapi enggak enak tau nggak? Kau di Cungguh ya, makan bakso ya. Wah, enggak bisa makan. Mungkin bukan. Tau enak. Bukan selera kamu. Enak mana? Enak. Sudah, sudah. Dim sum. Lihat teman-teman seperti ini. Kenyal-kenyal isinya. Apa? Dim sum. Enak gak? Aku udang nih, Mel. Sama aku udang lagi. Laka, cobain ini, Laka. Wah, kasih ini. Masih. Eh, ni macam apa sih kak? Hah, macam. Mantap. Dim sum aku enak banget teman-teman. Mantap.谢谢昨天叔叔阿姨祝我生日快乐，还有今天妈妈做的丸子特别好吃，一起吃饭了。谢谢。不错。帮我扯一点。扯一点。要不单面。哎，太多了。这么多。啊，行。你先来。大的。好小丸子。好嘞，这个。不要，我是小丸子。好嘞。够不够？够。够不够？够了。走，来来，冲。啊，不要了。啊，不要了，走吧。我走。把它哎，他们，马上就。来了，再来一点。你这吧，来。要不要我帮？我都多了。
哇，啊，哇嫂，今天的丸子太棒了，哇，好吃吗？太好吃。嫂子吃了第二个了啊，第二个了，可以，太好吃了，啊、有肉是特别香，香吗？嗯，对了嘛，哇，太好吃了，不要减肥了，嚼下去了，香吗？嗯嗯，吃吧，爽了，爽、嗯。Hari ini teman-teman aku gak sia-sia makan apa bikin bakso urat ini. Semua adik-adik aku pada suka. Rasanya mantap katanya masakan Indonesia. Yuk mari makan. Terima kasih. Wow, 好好喝呀。对啊。谢，嗯，我再来一口。谢谢。太好喝了。哇。美味，太幸福了。呀，如果你们喜欢吃啊，我不辛苦。嗯。我说，阿胜，嗯，什么东西啊？算了。嗯。真的。嫂子，咱们阿杰说的不是幸福。就是说，他是说他自己太幸福了。我就吃出了一种幸福的感觉。我辛苦了，我嘴里有东西。那嫂子说，你们开心吃得好，他就幸福，对不对？他幸福也幸福。对，你辛苦的国家，我也谢谢嫂。嗯，不用客气。挺好的。抱歉，양봉고사마다마시는这个是我的，我一眼就看出来，就大。嗯啊，这个也是大。这个大，嗯，这个大。我尝尝你的手艺啊，怎么样？你尝，你尝尝，怎么样？我这个，我都吃啊，那我都好吃到啊。因为肉很多里面，嗯，你看你比给我松，你这个肉好多，不好看。这个好，这个软。那我两包粉丝，那咱们一起吃两包。什么？什么？他不想你抱，他想我抱呀。给他回答一个。就是。哈哈哈！我吸熟了，我吸熟了。啊！我直接给你做了回答，给他回答。太爽了！我还想这样喝汤。你干嘛？啊！什么？那板块干嘛？哇，爽！嗯。好喝真的太好喝了，爽，酸酸甜甜，辣辣。Suami aku tuh ketumpahan, ini diam teman-teman, dia nggak sengaja, dia ituin tau nggak, masuk ke mangkoknya agak banyak. Ya udah teman-teman, cukup sampai di sini ya video hari ini masakan aku ludes lagi teman-teman, nggak tahu besok apa lagi yang akan aku masak. Kalau teman-teman mau aku memasak apa, di komen di bawah ya, karena tapi jangan yang terlalu banyak bumbu ya, karena bumbu aku habis sekarang lagi musim dingin seperti ini. Aku lagi krisis kalau bumbu teman-teman. Yaudah, assalamualaikum, bye bye. Bye bye. Enak.